boleh bro, kita belajar ya. Oke mas bro, sekarang kita lagi checking nih buat piece R punya Kang Lutfi dari mana Kang? Dari Legon, Pondok Bali guys. Sengaja datang ke sini buat servis unit piece R-nya, yang mana pada kelistrikan juga ya. Ini sama trouble-nya kayak kemarin punya Kang Iwan dari Binong. Trouble-nya permasalahan di kelistrikan saja nih guys. Ini udah kita betulin ya. Mohon maaf tadi tidak saya ambil videonya karena penyakitnya itu saja, masih seperti yang kemarin ya guys. Nah ini tinggal kita setting di bagian pompa oli, terus ada PR lagi nih di bagian dinamo starternya. Ini kelistrikan udah oke, sen juga udah nyala nih guys ya. Nah sennya juga udah nyala kiri kanan, lampunya juga udah oke. Terus ada PR di bagian dinamo starter nih guys ya, dimana tidak bisa di starter. Nah cuman ada bunyi cetak-cetak, ini PR ya teman-teman. Ini berhubung waktunya udah sore ya, Mas Lutfi juga mau OTW ya. Tadinya kalau tahu permasalahannya bakalan seperti ini, tadi juga mau ditinggal ya teman-teman. Nanti pokoknya buat trouble yang belum kita perbaiki bakalan nanti dilanjut lagi ya di bagian dinamo starternya. Oke Mas Bro, kita pasang dulu ya bagian pompa olinya, nanti kita bakalan belajar juga ya Mas Bro. Kita coba hidupkan Mas Bro, kita lihat ya keluar oli sampingnya. Oke Mas Bro, ini pengeluarannya udah oke ya. Hanya sayang saja bagian pompa olinya bukan original ya teman-teman.
kita belajar ya. Ini dari pengapian semuanya masih orisinil nih guys. Dari spool, CDI, coil semua masih orisinil. Hanya saja portingan ya, terus overset-nya udah 100. Guys. Overset 100. Knalpot pakaian. Suaranya renyah ya guys, garing. Tipe standar racing dari Yans. Oke brother, kita test drive si putih hitam 2004 ya, punya Alutbi dari Legon Pondok Bali yang udah kita servis.
Oke Mas Bro, jadi buat CPSR ini ya, kalau akselerasinya Bu udah oke ya teman-teman, tapi ada PR lagi nih teman-teman di bagian kampas kopling ya, sepertinya ini udah haus nih, ditarik gas malah jerit guys ya. Coba nanti teman-teman ya perhatikan ya, ketika saya menarik gas ini teriak guys. Ya. Teriak guys. Jadi ini bisa dipastikan kampas koplingnya udah slip, udah aus. Oke Mas Bro, buat suaranya enak ya, garing kayak kacang goreng, krenyes-krenyes nih. Ada permasalahannya di bagian kopling guys, ditarik ngejerit ya, kayak kampas koplingnya udah mulai aus guys. Tapi buat akselerasinya lumayan oke ya. Ini karena udah portingan juga nih guys, overset 100. Buat kondisi mesin segini ya normal ya. Oke Mas Bro, kita mau rapihkan dulu ya. Ini servisnya udah selesai. Oke guys, kita rapihkan dulu ya. Guys, lampu belakangnya baru guys, buricak burinong.
Oke, Mas Bro. Alhamdulillah buat servis Peace Air 2004 hitam putih ya, kayak Deddy Corbuzier nih, hitam putih. Udah beres nih, guys. Mohon maaf ya, belum kita lanjut di progresi kuning ya, teman-teman, karena customer servisnya lumayan anteng seharian, jadi kita nggak bisa pegangin buat lanjut si kuning. Insya Allah besok ya, Mas Bro, karena kita juga belum, tidak ada PR-PR yang berat buat servis motor yang lain ya, teman-teman. Mudah-mudahan si kuning besok kita gaskin lagi. Oke, teman-teman, sekian dulu ya buat progres kita hari ini. Servis hitam putih 2004 udah oke. Pengapian juga setting pompa oli ya, teman-teman. Juga pengereman udah kita cek semuanya, udah mantap. Saya ucapkan sampai jumpa di progres kita berikutnya. Terima kasih Kang Lutfi udah mampir di garasi Bakul Ngebul ya. Mudah-mudahan motornya awet di servis di sini ya. Kalau ada apa-apa tinggal call aja. Oke, teman-teman, selamat sore. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaswal. Semoga sehat selalu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Bakul Ngebul. Apa sih ya?